Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para netizen dimanapun kalian berada. Salam sayang, salam hormat buat Mbak Termaster di luar sana dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama saya Nyisinta dan kameramen saya dengan Mbak Ter. Inna. Mbak Ter Inna sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sudah lama tak bersama ya. Iya. Terakhir kali kita masuk ke dalam dunia lain itu. Benar. Tapi kamu baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini cuaca sangat mendukung ya. Iya. Hari ini panas, tidak hujan, alhamdulillah. Iya, kemarin itu berapa hari hujan aja ya. Iya, benar Mbak Ter. Dari pagi sampai sore sampai malam lagi itu hujan aja, tidak ada hentinya. Buat para netizen, sama atau tidak dengan daerah kalian? Karena di sini tuh hujan aja tidak berhenti-henti. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan seperti biasa kita bersalawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat, karena dengan bersalawat bisa membuat hati dan pikiran kita tenang. Mbak Terina, ya? Kamu siap menemani saya hari ini? Siap nih. Oke, kita let's go. Karena saya tadi mendengar ada yang batu-batu. Hah? Siapa? Itu wanita kan? Moning itu. Betul. Oh iya. Berarti tadi wanita itu yang batuk-batuk. Wanita. Ngapain dia sendiri nih? Hah? Ngapain dia sendiri? Ini dia jalannya agak lain ya. Iya kok. Kayak orang lagi galau. Dia mau bunuh. Kayak lagi galau gitu. Saya takut karena zaman anak-anak zaman sekarang tuh setiap ada masalah sedikit pasti itu pikirannya tuh sudah buntu. Iya. Dan dalam pikirannya tuh hanya bunuh diri.
apa segala macam untuk mengakhiri hidupnya. Itu yang saya takut tuh. Apa dia tuh? Dia ngapain? Aduh. Agak lain kan? Ngapain dia sendiri? Nanti dia nggak waras nih. Nah, itu saya curiga. Nah, kok dia tertawa nih? Tertawa? Tertawa? Iya, suaranya. Dia tertawa. Ih, tanya gitu. Dia takut terjadi apa-apa dengannya. Nanti dia gila. Tidak apa-apa kalau gila, nanti kita bawa ke rumah sakit jiwa. Tapi takutnya kalau dia sendirian terus, nanti kalau jumpa orang jahat, nanti dia diapa-apain lagi. Makanya itu kita ikutin. Nanti kita ajak dia pulang, terus nanti kita antarin. Kalau memang dia ini ada gangguan kejiwaan, nanti kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kan kasihan dia kayak gini, jalan sendirian, kena panas, kena hujan, kan dia gak punya tempat tinggal. Warganya mana ya? Gak tahu, mungkin dia dikelantarkan apa gimana, kan kita gak tahu, Mbak Ter. Iya sih. Kalau orang seperti ini kan dia tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu kalau kita bawa ke rumah sakit jiwa kan ada yang ngurusin. Kalau dia kan gak ada yang ngurusin, Mbak Ter. Iya. Ya lah, kasihan, padahal dia kecantik loh. Kita datangi aja yuk. Coba lihatlah tuh. Ya sepertinya dia ada kelainan itu nyi. Ya kan, sepertinya dia punya kegangguan jiwa. Iya nyi. Kadang anak-anak muda sekarang nih putus cinta pun seperti itu. Iya. Benar. Kadang ya, saya juga nggak ngerti kan masalah orang berbeda-beda ya. Saya nggak tahu masalahnya itu apa. Kita ajak pulang aja ya nyi, kasihan nyi. Coba kita lihat aja. Kadang preman ini tidak memandang itu waras atau tidak. Nah. Kalau mereka ingin menyabulinya pasti imbatnya aja. Benar. Kita tolongin ya Mbak Ter. Mau tolongin. Mau kita tolongin. Saya takutnya gini. Dia cantik, walaupun dia tidak waras, pasti banyak preman-preman yang mengincar. Kita intai coba. Mau kita lihat dulunya, apa yang mereka lakukan. Iya. Nanti itu saudaranya nih. Nanti kita intai, tapi kenapa? Kalau memang itu saudaranya, kenapa dia tidak mau? Iya. Tapi kan bisa jadi nih, dia kan ada PET-PET-nya gitu. Net mau tahu sih. Dia itu memang enggak mau pulang. Sudah kita intai saja dulu. Kejar nih. Kalau tidak mau kan setidaknya dibalik ya. Iya. Kenapa ini dia keras? Oh, dia kan ada peot-peotnya nih. Tapi ini rumah seperti rumah kosong sih. Iya benar. Rumahnya serem sekali. Saya takut dia di. Dia geram nih. Gimana nih? Kejar nih.
sini. Berapa kali? Mau tak duit. Mbak sini aja ya, Mbak. Kamu beraninya malah kita perempuan. Sama kok ikut campur. Harusnya kalian itu malu sebagai laki-laki. Mbak waras enggak, Mbak? Kami pakai baju namanya. Ah, ada baju. Udah. Kenapa kamu tengok? Kau udah tahu. Baju ini baju ini. Usah dicumi. Harusnya kamu itu malu. Mana? Kami cuma niat baik untuk mengantarkan dia pulang. Loh, Mbaknya mau kemana? Tidak apa-apa dia pergi. Setidaknya dia lepas dari kalian. Kurang ajar dia nih. Kalian tuh harusnya malu sebagai laki-laki. Weh, udah dibilang buat apa malu harus pakai baju sama celana kok. Oh, pakai baju. Eh, itu mah pakai baju. Apa kamu udah tengok? Tembak-tembak kamu pakai saya bola. Iya. Kamu pakai model celana apa itu? Tutup iya. Dia itu celananya bahan bakter. Pakai baju tutup iya. Pak. Ada gilanya anak ini. Tanggung jawab kau, gila-gila kabur. Pakai topi tapi enggak pakai baju. Temanya apa ya? Nama itu kan ngarep. Kalau ini nih, kalau yang ini kelebihan. Itu bajunya ya. Kebalik itu. Ya. Bajunya kebalik itu. Ah, kamu sewot kali. Kamu berani? Berani. Yuk. Ah, saya dan dia cuma cari sendiri. Nah. Oh, ngeliat ya tuh. Aduh. Kurasa tu. Sini. Kurasa tu. Tiba aja kamu ya. Kamu tu berani dengan perempuan. Nah ini kan dia perempuan juga. Ya dia perempuan. Oh, tawan kita tadi kan kamu. Dia aja kita tangkap. Oh, iya bisa. Oh, cepat silakan. Kalau kalian berani. Kalau kalian bisa menangkan saya sih. Kamu aja dia. Wah. Eh, kamu kenapa kamu? Yang dorong saya. Didorong kamu ya. Aja yang lemah. Coba tangkap dia. Tangkap. Ayo. Ayo. Dulu tangkap. Ayo. Tangkap. Bawa dia. Ayo kita bawa. Ah. Ayo. Aduh. Kurang. Ayo, tangkap nah. Nah, gue tembak dia ngebol lagi tadi. Ya kuat juga dia. Suara kalian kok sama? Suara kamu sama mungkin kali. Mungkin hidung mereka tuh gini nih, jadi suara yang mama gitu. Kamu berani? Berani kenapa? Ma? Ma? Apa? Enggak apa. Kalian ini tempat sunyi seperti ini kalian. Ini memang ini tempat kami. Oh, ini markas kalian ya, ini. Markas kami. Saya curiga kalau di dalam itu banyak wanita-wanita tahanan kalian. Sudah sering kami bawa kemari. Ano? Sudah lagi. Sering bawa kemari? Yeah. Apa ini hotel? Ya, bukan hotel. Ini apa ini? Tempat maksiat. Oh, tempat maksiat. Apa bedanya? Beda lah. Oh, jangan-jangan kalian sedang main judi kan sini. Bisa jadi, Mbak Ter. Oh my God, yuk. Enggak penting. Saya curiga itu wanita penting. Yang diculik itu ditahan di dalam. Iya. Kata siapa ditahan di dalam? Kata saya. Kata kamu, kata kami enggak kok. Ya. Karena kalian itu hobinya mencari wanita-wanita yang berjalan sendiri. Ya. Kalian culik, abis kalian culik kalian apa ya? Genjot. Kan seperti itu. Kalian genjot? Oh. Mau apa rupanya kalian? Ah. Mau ikut juga? Gua penting. Kenapa lu gak perlu, kenapa kamu bebaskan tawanan kami tadi? Ya, kenapa lari ya dong? Karena perbuatan kalian itu salah. Benar, makanya saya salah di kalian, tapi benar di kami. Itu kan perasaan mendiang aja. Kami enak-enak. Benar kalian bilang. Benar kalian enggak salah. Kalian bilang benar. Benar kalian bilang. Itu kan perasaan mendiang aja. Perasaan apa? Mendiang. Mendiang. Orang ini mendiang. Oh. Tawa-tawa kamu. Kamu pikir lucu. Lucu banget. Kamu. Lihat di dalam itu pasti. Iya. Ayo, kita lihat. Enggak boleh kami. Iya. Saya tuh hanya ingin tahu apa isi yang di dalam. Kenapa tidak boleh? Pasti ada yang aneh di dalam. Kalau kalian tidak membolehi kami ke sana, berarti memang benar dugaan saya. Banyak wanita-wanita yang ditahan di dalam. Apa siapa? Nanti kalian bikin di dalam diskotik. Bukan diskotik. Ada apa? Tapi ulung. Hah? Apa? Apa? Tapi ulung. Kata ulung apa? Enggak tahu, sudah diam. Oh, kape tua nih. Kape tua. Dia mau ikut mungkin kita tarik aja.
Ada tarik. Tapi jangan sama itu yang belakang itu. Kenapa? Ini wanita juga. Gak kamu bisa. Tidak mau. Dia udah enggak enak itu. Bagus banget. Emang dia barang expired. Bukan barang jajanan. BS itu. Kalian tuh BS. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Ayo ayo kita masuk yuk. Saya mau lihat apa isi di dalam. Boleh. Boleh lah. Tidak boleh. Boleh lah. Sadar. Ayo. Kamu berani. Tarik aja dia. Udah kita tarik aja dia ketawa Mel. Baru dibilang itu nama itu, eh. Habis aja dia nih. Mukul aja. Nih. Ketawa, weh. Aduh. Aduh. Kamu? Oh. Ayo jangan kemari. Kurang asem. Ayo. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh sembarang orang masuk. Mundur. Saya itu ingin melihat dalamnya. Beri pelajaran aja mereka nih. Kamu ini banyak batu. Rumahnya serem sekali ya. Ini rumah ini tidak berpenghuni. Kalian pulang aja. Kenapa kalian mengajak kami? Mungkin bapak mau pakai kami atas berpulang. Kenapa? Dari mana? Ayo pukul aja dia, pukul aja dia. Waduh, kurang. Ala banyak bacot. Bercanda, saya. Kita kerjain. Kerjain. Apa pikir kami ini apa? Apa mau dikerjain? Kenapa kamu? Apa? Satu kameramen saya. Kameramen itu? Apa? Namanya kameramen. Apa? Kameranya melet. Apa? Apa? Oi, sabar dulu, mesti. Aduh. Aduh, kurasa. Tidak, kami tidak takut. Bentar, sampai nol water sini tuh. Buang dulu. Aduh. Yuk. Ayo, kalau nantang kali yuk bisa lah ya. Dia aja jatuh. Lama kali kamu. Ya, cuma kamu jatuh enggak. Sudah kita kerjain saja nanti. Iya. Kerjain malas kami. Nama? Berantemlah kalian sesama teman. Allahu Akbar. Oh tuh. Hei, kau siapa kau? Kau siapa? Kenapa kau enggak tidak? Ayo bangkit dong. Tahu. Ayo. Karena mereka dari tadinya selalu saja. Ngajak ribut. Saya bukan ngajak ribut. Ini ngajak apa? Ngajak duel. Ayo. Kalung aja yang besar. Mati. 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 Mati.
karena aku kalah. Aduh. Kamu kalah ya? Aku kalah. Karena saya jadi berguling-guling lah kalian. Allah. Udah guling aja udah. Aduh. Aduh. Ih, mending kita tinggalin aja mereka nih. Saya takutnya nanti komplotan mereka keluar dari dalam sana nih. Banyak nih. Biarkan, biarkan aja mereka berguling-guling di sini nih. Kita tinggalkan saja nih. Gak penting. Iya nih. Kemana ya mbak-mbak tadi? Saya juga tidak tahu. Tapi ya tidak apa-apa lah. Yang penting beliau itu lolos dari mereka berdua. Udah nih. Istirahat dulu nih. Kita balik ke Padepokan. Ya. Untuk. Dan kita sekalian juga mencari mbak-mbak yang tadi ya. Ya. Saya Nyisinta. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajelur lam konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ngojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di sendang sejagat Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adik langkat. Stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbakter. Ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kutia. Jo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lantawakal. Ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Marko ilmu itu koyo kembang mekar. Tapi iso merdo, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Jump down to the ground.